habis berapa box, Mas? Kemarin habis 5 box. 5 box. Dapat uang berapa, Mas? Kurang lebih, Mas? Alhamdulillah kemarin 1.100.000. 1.100.000. Lumayan ya, Mas ya. Itu kalau kotor 1.100.000, bersih dapat berapa, Mas? Kurang lebih aja. Bersih kurang lebih 800.000 dapat. 800. Lah untungnya wakemen ya, Mas ya. Cocok ilur. Keberkahan anak soleh. Keberkahan anak soleh ya, Mas ya. Banyak banget ya, Mas ya. Berapa kilo? 4 kilo. Berat asli ya, Mas ya. Kasih creamer ya, Mas ya. Ini es buah apa es teler, Mas? Ini kan es buah ya, Mas ya. Kalau yang sebelah ini es apa, Mas, nanti? Kencana es kuat. Es kuat ya, Mas ya. Dua sementara tuh. Sehari ini bawa berapa liter gula cair, Mas? Kalau puasa kayak gini. 8 liter ya, Mas ya. Jadi tong lur, iki Mas Tarjo berkunjung ke salah satu es buah viral di depan Puskesmas Rowosari. Namanya es buah Barokah ya. Dengan abang siapa ini? Abang Heru. Heru ya. Oh, jadi ini pakai pewarnaannya buah naga loh. Alami ya, Mas ya. Thank you.
kasih jeruk nipis ya lo ya. Ini cappuccino nya mas ya. Krimer lor. Cappuccino nih kasih berapa kilo bang? Kalau ini 2 kiloan. 2 kiloan ya bang ya. Cappuccinonya udah diserut ya bang ya. Ini rencana mau bikin apa bang yang ini bang? Melon susu. Kalau yang ini sama bang? Iya. Melon susu ya? Banyak ya? Coba. Thank you.
Satu ikat berapa Mas Heru? Satunya 4.000 ya? Lah kok murah men, liane wis 25.000 lho Mas. Penting lancar ya Mas ya. Ini kemarin hari pertama habis berapa bok Mas? Kemarin habis 5 bok. 5 bok. Dapat uang berapa Mas? Kurang lebih Mas? Alhamdulillah kemarin 1.100.000. 1.100.000 lumayan ya Mas ya. Itu kalau kotor 1.100.000 bersih dapat berapa Mas? Kurang lebih aja. Bersih kurang lebih berapa nanti kan dapat? 800. Nah untungnya wakemen ya Mas ya. Cocok ya lor, keberkahan mana anak soleh ya Mas ya, efek Ramadan ya Mas ya, pengennya tiap hari dapat Ramadan kayak gini ya Mas ya. Masih tetap puasa Mas Heru? Alhamdulillah insya Allah masih itu. Oh lor, masa we kalah karo Mas Heru. Bang ini untuk modal usaha kayak gini habis berapa juta Mas Heru? Dulu awal-awal gerobak sama bahan alat habis berapa juta kurang lebih? Kalau 6 habis 6 juta. 6 juta ya? 6 juta udah siap jualan gitu ya. Ini pesannya apa Bang buat teman-teman yang baru merintis usaha kayak gini? Biar usahanya bisa ramai seperti Mas Heru, pesannya apa? Yang penting kalau usaha itu harus telaten. Telaten ya Mas ya? Telaten dan sabar. Nomor 1 tetap jaga rasa, jangan sampai tiba-tiba. Walaupun harga naik, ini kan harga naik semua toh Mas, gula, bahan-bahan, apalagi ini kan Ramadan ya. Nah ini kok masih jual 4.000 apa masih untung Mas? Kalau untung masih banyak ya Mas ya, buktinya tadi dapat 1.100.000, bersih dapat 800. Semoga nanti habis liput usahanya tambah laris ya Mas ya. Jadi kita sepi lor, ini Mas Heru patokane ini naik Puskesmas Rowosari. Yo, dodolane Mas Heru iki nek kene. Lah, buka ayo jam 3 udah ready lah, Lur. Buat teman-teman aja sampai kehabisan, datang setengah 6. Nanti tinggal koret ya, Mas ya. Setengah 6 usahakan udah habis. Iya. Datang jam 3, jam 4 insyaallah masih ya, Mas ya. Nah, buat teman-teman yang mau pesan dalam jumlah banyak langsung datang ke lokasi ya, hubungi beliau. Oke, kita tutup dulu videonya, kita pesan semua rasa. Kira-kira rasanya kayak gimana Mas, bikinin semua rasa Mas. Dari ini dulu Mas, capcin Mas. Bungkus ya Mas ya. Berhubung gak bisa nyoba sekarang lor. Nanti nyobanya di rumah aja lor ya. Capcin. Kasih tahu Mas teman-teman seberapa 4.000 itu seberapa Mas? 4.000 segini. Oh, lumayan juga ya. Banyak ya Mas ya. Kalau untuk buka puasa pas itu. Pas ya Mas ya. Habis 2 gelas udah kenyang ya Mas ya. Paling pas kalau minum es kayak gini ditemani gorengan ya Mas. Oke, sersat Mas, sersat. Sate seger banget ya. Sirsate kasih 2 ya Mas nanti ya. Oke. Kayaknya ini sirsate tadi tak tanya toh lur, bawae 4 kilo lur untuk satu blok gini. Cocok ya, sirsat kasih 2 Mas. Oke. Thank you.
dolise masih. Ora apa-apa aku mburi lah, ora apa-apa. Kuat. Charging.